Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salam hormat saya lahir batin. Salam takdim saya lahir batin untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga selalu dilindungi Allah, diridhoi Allah di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita selalu ikhlas lillahi ta'ala menerima takdir-takdir dari Allah, berbaik sangka atas seluruh takdir-takdir Allah, dan semoga seluruh saudaraku berbahagia lahir batin fid dini fid dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, kebahagiaan yang harus saudaraku utamakan, yang harus seluruh saudaraku jaga, adalah kebahagiaan di dalam keluarga, yaitu kebahagiaan memberi kepuasan secara batin kepada pasangan Anda masing-masing, dalam hal ini istri Anda masing-masing, saudaraku. Atau untuk saudaraku yang perempuan, bisa diajarkan kepada sang suaminya. Kenapa ini harus diutamakan, saudaraku? Kalau suami istri ya sering berhubungan badan, itu berpahala sangat banyak, saudaraku. Sangat berpahala besar, saudaraku. Jangan abaikan. Pekerjaan paling enak, ibadah paling enak adalah berhubungan suami istri, saudaraku. Terpuaskan lahir batin, ya, berpahala sangat besar, saudaraku. Itu pahalanya sangat luar biasa, loh. Jangan sampai pasangan Anda, ya, suami istri ini terjadi perselingkuhan. Jangan, menyakitkan, saudaraku. Jangan sampai terjadi. Hindari perkara perselingkuhan ini. Saudaraku harus benar-benar perkasa. Yang namanya laki-laki itu harus jantan. Jangan sampai senjata Anda, atau mohon maaf, otong Anda itu lehor. Jangan sampai, saudaraku. Percuma saudaraku kaya raya, percuma saudaraku tampan, punya istri cantik, uang banyak, tapi tidak bisa memuaskan pasangan. Bahaya. Percuma, saudaraku. Percuma hidup mewah, banyak uang, ya. Tetapi otong Anda, mohon maaf sekali lagi, senjata Anda tidak tegar, tidak kuat, tidak tahan lama. Percuma, saudaraku. Jadi jangan sampai pasangan Anda selingkuh. Sangat menyakitkan. Berdosa besar lagi. Dan yang pasti rumah tangga Anda akan kacau balau. Jangan sampai, saudara. Saat ini, kali ini, saya akan mengijazah, membuka, ya, salah satu khasiat dari atau kegunaan dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka. Al-Fatihah itu artinya, maknanya pembuka, saudaraku. Al-Fatihah itu bisa membuka kekayaan, bisa membuka kemiskinan, ya. Bisa membuka apapun. Membuka usaha yang bangkrut, bisa, saudaraku. Apapun bisa dibuka dengan ayat pembuka, yaitu Al-Fatihah. Nah, saat ini kita membuka, memohon pertolongan Allah melalui
kegunaan khasiat salah satunya arwata, yaitu untuk memperkuat si otong senjata Anda. Biar pasangan Anda, istri Anda banjir berkali-kali. Itu sangat enak dan memuaskan, saudaraku. Kalau pasangan Anda, istri Anda banjir berkali-kali, punyaan Anda, otong Anda masih tegak. Buh, itu yang luar biasa. Tetapi ingat, amalan ini hanya berlaku untuk suami istri. Kalau bukan suami istri, amalan ini sama sekali tidak akan berfungsi. Itu, saudara, ingat-ingat. Sekali lagi, Al-Fatihah itu adalah ayat pembuka. Membuka apapun, saudara. Namanya pembuka, membuka apapun. Saat ini yang akan saya ijazah adalah membuka kekuatan keperkasaan Anda untuk memuaskan istri Anda masing-masing banjir berkali-kali. Yakin, saudaraku. Itu. Ini ikhtiar batin. Ikhtiar dohirnya ya pakai ramuan, pakai jamu, saudaraku. Itu. Ini sangat luar biasa. Dipastikan pasangan Anda, istri Anda akan banjir berkali-kali. Sedangkan senjata Anda, mohon maaf, otong Anda masih tegak. Kokoh perkasa. Itu, saudaraku. Ingat, Al-Fatihah ini, saudaraku, terdiri dari dua bagian, ya. Al-Fatihah itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lah, ini adalah ayat tentang zikir, ayat tentang pujian, saudaraku. Ayat kelima dan seterusnya sampai terakhir itu adalah bagian yang kedua tentang doa, permohonan, pertolongan kita kepada Allah. Itu, saudaraku. Jadi doa kita harus diawali dengan zikir atau pujian. Makanya sebelum saudaraku berhubungan dengan istri Anda masing-masing, pasangan Anda secara sah, ya, yang halal, di saat otong Anda berdiri mau berhubungan badan, sudah berdiri tegak, jangan keburu ditusuk, saudaraku. Saudaraku baca pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sampai di sini berhenti, tarik nafas dari kedua lubang hidung, saudaraku. Kemudian tahan, baca di dalam hati 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saya meminta pertolongan. Nah, pertolongan apa di sini? Dengan menahan nafas, saudaraku niatkan, ya Allah, kuatkan zakarku ini untuk memuaskan istriku. Hanya itu, saudaraku. Kemudian keluarkan nafas, ya. Teruskan dengan ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah amin, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tiupkan ke telapak tangan kiri, saudaraku, 3 kali. Nah, telapak tangan kiri ini kemudian usapkan di otong saudaraku, senjata saudaraku yang sudah berdiri. Usapkan. Nah, 3 kali. Silakan, saudaraku. Wallahi, dengan izinnya Allah, istri Anda akan banjir berkali-kali. Sedangkan senjata atau otong Anda tetap berdiri tegak luar biasa. Dan berpahala sangat besar. Amalkan ini, saudaraku. Amalkan. Dengan penuh keyakinan kepada Allah. Terima kasih, saudaraku. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.